Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aiting Resource dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian semua selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini berdepatan pada hari Minggu. Wah, udah bikin aja nih. Di sini ada Ayu Ting Ting bersama dengan Bilqis Humairah Raja sedang membantu Uti Syifa bersih-bersih rumah barunya nih. Wah, Syifa baru saja menikah, sudah punya rumah baru yang nyaman dan pastinya besar nih. Rumah ini sengaja Ayu Ting Ting belikan untuk Syifa dan juga Nanda. Dan alhamdulillah setelah menikah, mereka langsung menempati rumah baru yang memang disediakan Ayu untuk adik tercintanya, adik semata wayangnya. Ayu Ting Ting benar-benar sayang ya dengan keluarga, tak tanggung-tanggung. Rumah mewah diberikan kepada sang adik, memang khusus untuk dia dan juga suami serta anak-anak. Sini Ayu bersama Bilqis sedang membantu membersihkan rumah baru dari Syifa. Dan ini adalah perjalanan menuju kediaman Syifa. Dan setelah selesai beres-beres, Ayu dan juga Ikis langsung pulang lagi ke rumah nih. Dan keduanya sangat kompak pemirsa, selalu bercanda dan juga selalu bermain bersama tak tanggung-tanggung. Bilqis dan juga Ayu Ting Ting selalu bermain TikTok bersama nih. Seperti kakak dan adik ya, kompak banget deh Bilqis dan juga Bunda, sehat selalu. Ekspresi wajah Ikis yang sangat semangat dikomentari oleh salah satu sahabat, di mana di sini berkomentar, "Mukanya gitu amat Ikis." Hahaha. Dengan caption tertawa, di sini memang tingkah dari Ikis sangat dan juga menggemaskan. Informasi selanjutnya, di sini ada Ayu Ting Ting sedang menikmati kuaci rebo yang rasanya nikmat yang pastinya takkan bisa berhenti ngunyah. Ayu Ting Ting adalah salah satu artis fenomenal, di mana di sini Ayu Ting Ting adalah salah satu artis yang menjadi brand ambassador dari kuaci rebo. Wah, semangat selalu untuk Ayu Ting Ting. Selamat menjadi brand ambassador dari kuaci rebo. Ikis bisa menikmati kuaci setiap hari ini karena bundanya adalah brand ambassador dari kuaci rebo. Wah, semakin berlimpah dan semakin lancar aja nih rezeki dari Ayu Ting Ting. Semoga selalu bisa membahagiakan keluarga. Dimana di sini juga Ayu, Ikis dan juga Syifa sedang menikmati enaknya kuaci rebo. Bagi sahabat semua yang ingin menikmati kuaci rebo sama adegan Ayu Ting Ting, langsung aja deh ke toko-toko terdekat untuk membelinya. Informasi selanjutnya di sini ada Ivan Gunawan, di mana di sini Ivan Gunawan sedang berkumpul dengan para temannya. Dan inilah stylist Ivan Gunawan hari ini dari AIGO, stylistnya kece. Dan di sini juga Ivan Gunawan menuliskan beberapa caption dan juga status terbaru di Instagram pribadinya. Yang pertama, di mana tuh di tangga netizen. Hashtag love-nya langsung nih dikomentari oleh Mama Erna Gunawan, pada di mana sih, kepo deh. Langsung dijawab nih sama anak tercintanya di tangga mahahaha 8 menit yang lalu. Ibu dan anak kocak banget nih, kompak pokoknya. Semangat yuk, bertiga kau ikutan dong Bang Ivan, mantep. Sehat selalu Kak Ibu dari Otanta. Dan pastinya masih banyak lagi komentar berdatangan dari sahabat-sahabat yang lain. Ini dia stylist Ivan Gunawan hari ini bersama dengan sahabat-sahabatnya yang sedang menikmati santapan makan siang di Talasa Jakarta. Dilihat dari penampilan Ivan Gunawan akhir-akhir ini semakin kece dan juga cetar membahana, dan juga pergaulannya semakin wah mantep nih ya. Selalu kumpul dengan orang-orang hebat dan juga sangat luar biasa. Ini
dilakukan oleh Iwan Gunawan hari ini di Talasa, Jakarta. Wah, enak-enak dan pastinya mantap banget. Talasa Jakarta adalah tempat yang dipilih oleh Iwan Gunawan hangout bersama dengan sahabat dan dengan teman kerjanya, mulai dari William, Haitin, dan juga masih banyak lagi sahabat-sahabat yang lainnya. Dan di sini juga salah satu sahabat Iwan Gunawan memberikan caption di story-in sama ke Iwan Gunawan, tangan langsung tremor. Ada-ada aja ya, Dwi Putra Sinaga tremor katanya karena di story-in langsung sama ke Iwan Gunawan. Dan inilah hasil story dari Iwan Gunawan yang membuat salah satu sahabatnya tremor, pemirsa. Berkumpul dengan sahabat-sahabat pastinya sangat menyenangkan. Dan tak hanya makan bersama, Iwan Gunawan juga di sini bersepeda listrik atau bermotor listrik bersama menuju puncak. Wah, kesenangan yang sangat hakiki nih karena bisa kumpul bareng dengan sahabat dan juga teman-teman terdekatnya. Iwan Gunawan bersama dengan sahabat-sahabatnya menuju puncak di mengendarai sepeda motor listrik, pemirsa. Wah, menyenangkan banget ya, udara segar yang ada di sana. Oke, sahabat semua, ini saja informasi yang dapat ingin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Happy untuk semuanya. Beraktivitas kembali untuk sahabat semua di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Minggu kita kerja bakti di rumah siapa? Rumah Anti. Rumah Anti langsung kinclong. Iya nak. Mukanya dulu, lihat sini mukanya dulu. Ah, sakit. Ayo. Mukanya dulu dong, mana. Udah. Ini daerah jajahan gue nih. Halo. Halo, bro. Halo. Foto 750.000. Mana ke? Hey, bro. Ayo, Kak Igun. Cepat, Kak Igun. Telat nih kita nih. Kita jalan-jalan. Kak Igun. Sayang. Balik ke Bapak tadi, ada lainnya. Cati. Ada power. OTW puncak. Aduh. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. Never slow up, no I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll... Favorit kita. Cemilan favorit kita setiap hari. Siap santai. Tekis juga suka banget. Jiva apa lagi ya? Enggak ada tandingan ini. Enggak ada lawan. Enak banget ya, nak? Watch your boat. Always, all the time. The best. The best. Enak banget. Watch your boat. Tapi begitu. Kalau makan kuah cerbo, nggak bisa berhenti, pasti terus-terusan. Cepat habisnya nih, jadi rebutan guys.